Okey, seri tiga sama menentang pasukan Naga FC yang begitu berpengalaman dalam Selangor Champions League. Adakah anda rasa gembira dengan persembahan tadi? Rasa tak gembira sangatlah. Walaupun dapat collect satu point, okeylah daripada kalah kan. Gol pun dapat last minute. Player tadi tak confident pegang bola apa semua. Apa sebab dia orang tak confident tu? Chemistry tak ada lah, chemistry dengan team. Team pun baru, tak sampai setahun tubuh kan. So, last nak start SCL ni baru kita buat friendly apa semua. Tapi kalau kita tengok tadi, pada perlawanan tadi, berbanding dengan Naga yang agak struggle pada 10 minit pertama, Pucung nampak lebih sebab panas dalam perlawanan ni. Boleh beritahu apa sebabnya Pucung boleh panas dengan cepat? Kita ikut coach 30 minit awal sebelum game kita dah warm up awal. Kemudian, apakah faktor yang memulakan Pucung kejar daripada ketinggalan 3-1 untuk seri kepada 3 sama? Kena 3-1 tu memang kita tak putus asa, memang kita nak fight, draw tak apa, jangan kalah. Apa arahan coach untuk mengembalikan semangat pemain daripada ketinggalan 3-1? Ada perubahan taktikal? Perubahan taktikal tu ada, kita tukar midfield, defend pun kita ada tukar tadi. So, dari situ kita nampaklah perubahan game dan dapat 2 gol last. Okay, kemudian, seorang pemain yang menarik perhatian saya adalah pemain bernombor 23. Boleh ceritakan sikit pemain tersebut? Dia ada kepantasan. Kita pun banyak gunakan dia dari bahagian tepi untuk masuk ke dalam gol. So dari situ kita gunakan kelebihan dia untuk dia bantu untuk dapatkan 2 gol last. Kemudian bercakap tentang Pucung Feriza, dia sinonim dengan arena futsal Malaysia. Apakah ada benefit daripada main futsal yang membantu persembahan pada malam ni? Banyak juga bantu. Dari segi permainan, biasa futsal memang laju. So bila ke bola padang ni, kita dapatlah keserasian tu sebab player Pucung Feriza pun dah lama ditubuhkan. Kemudian selepas ni Pucung Feriza, apa pula plan untuk mendapat 3 mata penuh pula? Okey, second game kita akan jumpa Inggeris. Awalnya kita pun memang tak nak kalah. Kita akan cubalah untuk dapatkan 3 mata. Walaupun kita tahu kekuatan Inggeris tu macam mana, kita pun pasukan baru. So kita akan try all out lah untuk second game. Terima kasih, Tania.